Alim, ayah berangkat dulu ya. Nggak boleh. Nggak boleh? Kok nggak boleh? Ayah naik kereta api dulu ke Bandung ya. Nggak boleh. Kenapa? Salim. Nggak mau salim dia. Belum bobok jam segini. Nungguin ayahnya mau berangkat. Salim nak. Ayah berangkat ya. Ini abang Grabnya datang. Berangkat ya. Nah, hei Bu. Grabnya udah datang. Kita berangkat dulu. Dadah. Berangkat ya. Ada yang mau ikut. Kabur dia. Guys, kita udah sampai di stasiun UI. Kita mau pakai KRL, tap dulu ya. Ya, okay guys, alhamdulillah keretanya udah nyampe. Kali ini kita menggunakan Argo Parahyangan yang premium. Pak Mardi lagi pengen nyobain yang premium. Masya Allah. Sekali di, tadi udah nanya sama petugasnya yang premium ada di paling depan di belakang gerbong restorasi. Ya, kita coba cek.
Mardi, sehat Pak Mardi. Ya, gue parahyangan guys. Lumayan jauh tempat duduknya. Gerbongnya dari ya ini dia. Masuk Argo Parahyangan. Pak Mardi, yuk kita masuk. Oke. Okay. 3D. Tempat duduknya kita ke bagian yang 3D. Oke. Okay. 7 6 5 4. Maaf ya, Mas. 3D. Ini ya, Mas ya? Iya. Oke, ini 3D kawan-kawan. Saya 3D, Pak Mardi 3C. Mau tukeran atau mau di jendela, Pak? Tinggal Bapak jendela. Silakan Bapak jendela. Ya kalau sekarang kereta api tipe ekonomi ya dulunya, sekarang namanya premium udah enak. Ada TV-nya. Bangkunya juga lumayan enak. Empuk. Dan AC-nya dingin, ini bagasinya, TV-nya, nyaman lah guys, untuk menemani kita ke Bandung malam ini. Ada CCTV-nya juga. Okay. Oh iya, ada charger juga. Ya, charger kalau Anda butuhkan cas. Begitu ya, kita duduk dulu, rapikan bangku. Pak Mardi aman ya, Pak? Aman. Ya, karena kita udah ada di kereta. Jadi ceritanya 2 hari yang lalu bos kita ini datang minta kita bantu. Ya, memang sebetulnya orang lapangan itu harus siap-siap kapan saja, di mana saja, dengan apa saja berangkat. Jadi ke Bandung kita rencananya akan coaching sama Jawa Barat juga sharing mengenai ilmu terutama tentang komunikasi CSR. Di situ nanti kita akan bersama oleh tim Jawa Barat. Itu ini hari pertama. Ini Pak Mardi kayaknya lagi kehausan juga. Pak Mardi juga. Pak Mardi kita rencana di Bandung Pak Mardi. Ya pasti dinas lah ya. Dan dinasnya kita bareng lagi ke Bandung. Insya Allah. Ada pesan-pesan Pak? Buat yang nonton jangan lupa like, comment, share. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih udah dipromot langsung sama Pak Mardi nih. Ya insya Allah perjalanan memakan waktu 3 jam guys. Sekarang pukul 18.36. Kalau di jadwal berangkatnya kita 18.45. Insya Allah nanti di Bandung kita bertemu lagi. Guys, inilah kita sampai Bandung. Waktu menunjukkan pukul 22.09. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Bandung. Pak
sih, Pak. Bandung, guys. Bandung. Makasih kereta api.